Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Marta 21 ya sob. Halo, bagaimana kabar-kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dilancarkan dengan urusan-urusannya, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di area kilometer 149 ya, tentang update terbarunya yang akan dikerjakan untuk bisa berfungsi kembali lagi ya di exit tol kilometer 149. Nah, inilah suasananya yang sudah dibereskan ya, sudah dibenahi, dan persiapan ini semoga lancar sampai akses exit tolnya kembali dibuka ya. Oke sob, sebentar lagi saya akan lewat ya, lewat video udara ya, video drone saya. Oke, kita simak langsung videonya. Terlihat di bawah sisi kanan jalan ya, itu sudah diperbarui untuk lebaran exit tol kilometer 149. Bisa dilihat di kanan jalan ini sudah mulai persiapan untuk memperbarui jalan exit tol kilometer 149.
perkembangannya sangat pesat sekali ya sob di Summarecon ini, terutama di pintu akses untuk menuju exit tol kilometer 149 ya sob. Sangat pesat sekali perkembangan-perkembangannya nih di Bandung Timur. Terlihat juga di sini sedang mempersiapkan ya untuk bisa kembali dibuka exit tol 149. Baik sob, itulah mengenai info terkini di exit tol kilometer 149 ya. Kabar-kabarnya ini mulai persiapan-persiapannya sudah mulai dikerjakan ya. Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe, like, pun komen-komennya. Terima kasih juga untuk perkembangan-perkembangannya. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di channelnya Mata 21 ya sob. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.